فراشا والسماء بنا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat ingkang kula hormati Bapak Guru beserta staf lan jajaranipun, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kang alhamdulillah wau jare Ketua MUI Limang Balen Muludan ning wilayah Panyindangan Wetan, alhamdulillah. Tapi sampeyane beli bosen-bosen. Ya kulane ya alhamdulillah. Makane kinma muludane nutugaken lagi ning kana kaje ya. Ya nasing protes kan kaje kang lagi ngwaca Maulid berjanji kaje durung pragat. Dau tekang fa akhadhal mahadhu fa waladat sallallahu alaihi wasallam nurayatala la usana kang wis prakat gunku. Nah kiyen disambung maning kula lan panjenengan sami kumpul bebarengan ning kene ya bareng-bareng ngeling-eling kelahirane Kanjeng Nabi anune mah bakal diitung-itung secara akal mah wong panyindangan ngandel ning Kanjeng Nabi ki beli manjing akal anune mah. Ya lho kenapa sih Cek Kang? Ya karena ketemu ya beli ndeleng ya ora weru negarane bae beli, tapi ternyata kula lan panjenengan sami sampai tekang Jumadil awal masih muludan alhamdulillah. Napa niku saking senenge saking sayange kula lan panjenengan sami maring kanjeng Nabi senta Jumadil awal ke masih muludan alhamdulillah. Mau sing ngawit awal muludan ya anak putune kula lan panjenengan sami pada nanjak abe wis percayalah bakal wong panyindangan mah alhamdulillah. Waya rada bengiane marhabanan ya rombongan marawis diwaca sing ngawit aljannato sampai tekan ngadeg ya ngadege bareng waca wa muhayyan ka syamsi mingka mudi asfarat anhu laylatun gharra wa muhayyan kun jelasaken sawise Nabi Muhammad lahir ya wajahe Kanjeng Nabi ki wa muhayyan mancrot kasyamsi lil kaya dene srengenge mingka mudiu saking plorok-plorok-plorokke asfarat anhu laylatun gharra kang madangi laylatun ning tengahe wengi gharra kelawan pepadang cahayane Kanjeng Nabi. Lailatul Maulidin, Lailatul Maulidil ladzi kana lid-dini sururum bi yaumihi wazdiha. Lailatun ya sawijining bengi kang endi lahir ya Kanjeng Nabi kang gawe bunga ning agamane Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kenapa bisa jadi gawe bungah ning agama? Karena telah lahir pemimpin yang akan membawa ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Lailatul Maulidil ladzi kana lid-dini sururum bi yaumihi wazdiha. Kan endi yauma nalat bi wad'ihi ibnato wahbim. Yaumun salah sawijining dina nalak kang rima sapa emboke Kanjeng Nabi. Nalak ibnatu wahbim, ngene ibnatu wahbimku anake Ki Wahab. Siapa anake Ki Wahab go? Dari sini mah Wahab kene wae endi kamu dicakoni anake Ki Wahab ngana? Ya anake Abdul Wahab ku adalah Siti Ami Aminah, karena Aminah itu binti Wahab. Wahab dari sini, ya Wahab kene hari dari sini mah. Iya Wahab, ya yaumana lats biwad'i ibnato wahbim. Ya kan min fakhari malam tanalhon nisa, yang mana kemuliaan Siti Aminah itu tidak ada bandingannya perempuan di dunia ini. Kenapa? Karena satu-satunya ibu yang melahirkan Nabi akhir zaman adalah Siti Aminah. Ya bakal ibu sing lahirakan presiden maake mboke Jokowi yang lahirakan presiden, mboke SBY yang lahirakan presiden, mboke Soeharto yang lahirakan presiden, apa maning sing lahirakan Carniti beliau raya. Ya iya sing lahirakan presiden ake, sing lahirakan sahabat ake, sing lahirakan para wali ake, tapi sing lahirakan Nabi akhir zaman yang mung siji-sijine sapa? Siti Aminah. Makane yaumana lats bi wad'i ibnato wahbim min fakharim malam tanalhon nisa. Fakhor itu kemuliaan, kebanggaan, kesombongan. Malam tanalhon nisa, yang tidak diterima oleh perempuan-perempuan yang lain sejenis Siti Aminah. Jadi Siti Aminah ki ngandung Kanjeng Nabi sebagai kebanggaan, kemuliaan, karena tidak ada wanita selain Siti Aminah yang mengandung Nabi akhir zaman. Wa atats qaumaha bi afdhala mimma hamalat qablu Maryamul Adra. Wa atats qaumaha, saking banggane Siti Aminah nekani kaumi. Karena apa? Karena lebih mulia daripada Siti Maryam kang ngandung dalam kondisi perawan. Duh, Siti Maryam dalam kondisi perawan ya memang singkanane perawan terus lahiran. Sekin kan ake Maryam-Maryam anyar ki. Iya yen kan mah iya kan Siti Aminah itu lebih hebat daripada Siti Maryam, karena Siti Maryam melahirkan Nabi Isa alaihi salam, tapi Siti Aminah melahirkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulidun kana fi thali'il quf wabalun alaihim wa waba. Maulidun kana fi thali'il quf, lahirnya Kanjeng Nabi munculnya kekufuran iku justru dadi bencana, dadi blaine wong-wong kafir. Kenapa? Karena kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merusak metodologi kekafiran, merusak metodologi kemusyrikan. Kenapa? Karena keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan Allah terhadap umatnya sangat logis dan mudah diterima oleh akal dan pikiran. Makane wong zaman sekian ora ketemu Kanjeng Nabi tapi ngandel percaya yakin maring Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena metodologi ketauhidan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat mudah diterima oleh akal manusia. Bahkan pada waktu zamannya Kanjeng Nabi wong kafir kan akeh wong protes, Muhammad ya masalah kita urip ning alam dunia ku sapirang-pirang, ana utang bank, ana kredit motor, ya jare wong kapire ku ya ana utang bank, ana kredit motor, masalah keluarga, masalah sawah, masalah karang, masalah pengaruhan, berbagai macam masalah. Terus ning kono pangerane siji konene priwen gadange ki kita sing pangerane akeh be masalahe akeh beli pragat ragat ning kono maning pangerane siji masalahe kitane sapirang pirang. Apa jawabnya Kanjeng Nabi? Jare Kanjeng Nabi sing ngarane Gusti Allah iku adalah majikan.
Jadi yang ningkono kan ngaula karo Gusti Allah. Maksudnya lamun sampean duwe majikan luwi sing siji, kin ngongkon kiyen, kin ngongkon kiyen, kiyen ngongkon kiyen, jare majike kine, jare majikan kine sukiki gawan orea, jare majikan sijine sira sukiki ngalapa semen, jare majikan sijine sukiki mawayae ngelektor, jare majikan sijine awas alapen orea karena wiswaya bagiane teka, kaya-kaya lamun sampean majikane akeh putek beli. Nah makane makane wis aja akeh-akeh pangerane wis siji siji wae. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan ketauhidan bahwasanya Allah itu esa, Allah itu satu, tidak akan bisa rebutan. Kenapa? Karena yang berkuasa mutlak adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Kanjeng Nabi memperkenalkan ketauhidan. Tauhid siapa? Tauhid Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jadi waktu Nabi Ibrahim memang gegulat wa sampai ya ora susah gulati. Ngapa? Karena wis dituntun, wis diajarakan maring Kanjeng Kanjeng Nabi. Arane siapa? Wis dipai weruh aran-arane Gusti Allah. Ning siapa? Ning para sahabat-sahabat tabi'in, tabi'i tabi'in lan para ulama diterangkan Gusti Allah arane ana pira 90 sanga ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Quddus as-Salam al-Mu'min al-Mu'imin 90 sanga sifate ana pira sifate ana 20 sampeyan enak tinggal kari ceg tinggal kari ceg zamane Nabi Ibrahim gegulat dikit wa ngendi Gusti Allah sing sebenere sampai tekang ana srengenge disembah serengengene bahkan ini mingkene kene ake ya anak agama sing nyembahe serenge serengenge anak maning perangkat nyembah serengenge terus nyembah wulan nyembah lintang nyembah watu nyembah kayu ya tapi ning zamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua bentuk kemusyrikan itu hancur wa kharratil asirratu wal asnamu alal wujuhi wal ahwa wa kharrat pada pating jungkel. Ngapa? Patung-patung penyembahan bukan hanya patungnya sing jungkel tapi akidah kepatungan itu sendiri terhapuskan dari kehidupan manusia. Zaman bengen mah patung disembah saking mah patung iki dienggo dagangan wis berarti hebat patungnya ku ya iya iya ana wong tuku patung piro jarokane 2 juta biong larang temen jur ya. Iya, ya iya. Akhirnya pangeran wong anak-anak dilelet sih, didagangakan sih. Masa pangeran didediakan wah. Iya, ya, iya. Makanya, makanya kehebatan ajaran agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menghancurkan tuhan-tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai zamannya Fir'aun bae sing lagi kuasa kah ditentang oleh Nabiullah Musa alaihi. Hai salam. Dengan apa penentangannya? Dengan analogi akal dan pemikiran. Ketika Nabi Musa diundang ning Fir'aun, Musa, bener jesiraku pangerane sebelit dutu Fir'aun. Iya. Ngapa? Pangerane kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi serta yang menciptakan bapak lan kaki buyutira. Pengawal ki badan delongok buah. Musa ki ngomong ki bener. Maksudnya lamun Fir'aun sing dadi pangeran ya berarti bapaknya Fir'aun ki pangerane siapa bengenku manjing akal beli ya lamun Fir'aunnya ki dadi Allah ya lamun Fir'aunnya ki dadi pangeran penguasa alam kabe berarti bapaknya Fir'aun ki siapa sing gawe Fir'aunnya durung lahir je waktu kunku. Nah iya makanya pada waktu zamannya Nabiullah Musa alaihi salam tukang-tukang sir ide Fir'aun iki ya kabeh pada meluan percaya ngandel karo Nabiullah Musa alaihi salam. Kenapa? Karena analogi ketuhanannya itu masuk ke akal. Oh ternyata bener Nabi Musa ngomong ki isun nyembah Tuhane Fir'aun, Tuhane bapane Fir'aun, Tuhane bapa tuane Fir'aun, Tuhan sing nyiptakaken alam kabeh. Makanya semua Tuhan akan batal.
Ya, termasuk setan sih ngaku dadi pangeran ki batal. Kenapa? Karena setannya pun tidak mampu menciptakan dirinya sendiri. Makanya apa ideologi yang awal diterapkan oleh Rasulullah adalah ideologi penciptaan. Makanya ayat kan pertama kali mudun ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka bakal kanda pangeran, ya pangeran sing nyiptakaken alam alam kabeh, sing bisa nyiptakaken alam kabeh berarti duduk pangeran. Gijekang pangeran ta Allah wis aja engko dadi masalah. Wah, dabak wong Jawa meweru ku pangeran. Ngibotan. Ya iya bakarepan kanda musyrik ya nemen musyrike. Gusti pangeran, Gusti Allah kan makanya nora ya wong Jawa mah ya memang mustadi. Siapa pangeranku? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kang kayang apa? Kang ahad, kang lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Kang sawiji orang nana bandingane tan kena kinayang ngapa ora kena dikaya kaya. Ya, tapi kenapa menungsaku Allahku kaya tulisan ngomong kok. Jadi bahkan bayangkan Allahku tulisan alif lam lam ha Allah. Allah kok nurakan ya. Karena yang film Sunan Kalijaganya kan begitu tapa berata dipendem Sunan Kalijaga kan terus celoro cahaya mancing kah tulisan Allah. Oh, jadi Allahku tulisan dudu wah. Duduk si kaya ngapa aja kang ari Gusti Allah mah ora kena tan kinaya ngapa jare wong Jawa mah ora kena tan kaya ngapa ku apa aja ora kaya apa apa jare bahasa kerene laisa kamislihi syai'un tidak bisa disamakan dengan apapun itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Makane makane kenale kula lan panjenengan sami maring Allah subhanahu wa ta'ala itu melalui sebuah yang namanya rasa. Maka maka sing diajarakan sing dididik dening wong tua kula lan panjenengan sami bagaimana membangun rasane kula lan panjenengan sami kira-kira kerasa diawasi ning Gusti Allah, kira-kira kerasa dipayi rejeki ning Gusti Allah, kira-kira kerasa diaub-aubi ning Gusti Allah. Makane makane kula lan panjenengan sami wong Islam diperintah kongkon dedonga maring Gusti Allah. Sering muncul pertanyaan ari jekang manusia wis ditakdirakan ning Gusti Allah mah kanggo apa dedonga. Kan jiwis anak takdiri manusia ku bakal oli jodoh nek iyan oli anu nek iyan. Ya doa bisa merubah takdir gak? Gak bisa. Nah untuk apa kita berdoa? Adalah sebagai bentuk pengakuan aku adalah hambamu dan engkau adalah majikanku. Supaya apa? Supaya ketika engkau mendapatkan apapun engkau akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baka sampian bengine wiridan gal sore donga begitu oleh rejeki ngucapi apa? Alhamdulillah. Berarti Gusti Allahku ngijabah pendongane kita. Baka beli lok de donga? Baka beli lok de donga? No, ya ilang Gusti Allah yang kita uli duit semini ke kupo kemola singawit esok jekitaki ngibatan. Nah iya, nah kan aku duduk dong supaya apa? Supaya balik maning menggusti Allah. Alhamdulillah berarti dongannya kita mau bengikat diijaban ning Gusti. Kenapa? Karena sampiannya maunya ngerasan jaluk. Tapi bakal sampian maunya orang ngerasan jaluk kemudian anak kan ngupai. Kenapa? Ya karena usahane kita. Maka nening ayat Al-Quran sering kanda tentang Fir'aun. Fir'aun di aja nuding-nuding Fir'aun kana Fir'aun kene wak Fir'aun kene jakang. Iya, siapa itu Fir'aun? Fir'aun itu adalah manusia yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Iya kan? Iya lah hari kita ilok ngaku jadi pangeran beli beli secara eksplisit cangkeme gula lan panjenengan sami ora ilok ngaku dadi pangeran tapi secara implisit tidak terang-terangan yang sampeyan ki seolah-olah pangeran buat bilang terus sok titenana bakal lagi nafsu lagi tugal karo anake aja macem-macem nang kadre sida gede samono kok kepokoling gede nane. Halo Gusti Allah melung gedekna beli pak.
Ayo iya beli dari Pangeran Anyar tutuk ini. Pangeran Anyar tutuk. Nah iya siapapun, siapapun sadar atau tidak sadar. Kadang-kadang sing lanang be makayane wis dadi alhamdulillah. Begitu wawarani kita alhamdulillah aja kangku lako sekian mau wis bisa nyukupi keluarga. Emang bisa sampai nyukupi keluarga? Ya kita wis duwe penghasilan. Penghasilannya sampean ki ora sepira. Maksudnya yang mencukupi keluargamu itu bukan karena rizkimu, tapi karena rahmate Gusti Allah. Sok pira sampean nyukupi wong wadon 200 300 ya durung cukup wa. Taro 10 juta sedina. Cukup beli, beli bisa. Loh bisa cukup sotera bini sampean ne wong panyindangan. Pai 10 juta sedina cukup. Cukup yang wong kene sok rabine sampeyane sahrini wa tuku tas be kukun. Makane aja ilok kita wis bisa nyukupi keluarga leban dicukupi bisane cukup. Kenapa? Karena keluargane sampeyane pada sehat. Keluargane sampeyane beli kakean kepengenan serok anake loro penghasilan sedina 2 juta anake ning ngamuk jaluk Android anyar tipe X60 X550 pira darane beli 6 juta lah cukup beli cakane wa bersyukur duwe rabi golongan wong panjenengan wetan beli kaken lewat ninggalan oli 1000 cukup alhamdulillah oli 200000 digawe cukup alhamdulillah 50000 ya angger digawe cukup alhamdulillah sampai tekan wong lanang lah ka duit wong wadon rela dadi ganjel rai utang ninggal warung iya bo krungu enda tuman sing lanange ki wah. Nah iya jangan pernah mengatakan saya sudah bisa mencukupi keluarga. Emang berapa penghasilanmu? Kenapa bisa cukup? Karena rahmate Gusti. Wong wadone sampeyane beli kaken lewa. Iya kan? Esuk-esuk wis ora dangdan maning da boro-boro go tuku bedak. Ya Bu ya. Lah iya bayangin wa. Ya lamun kaya modele artis-artis kakang go perawatan raine belwa seklepepan ki 1 juta luwi kan kawa. Ya? Gak murah ya, murah sote yang bisa mene-mene bakal sini ke anak-anak subhanallah wa alis dikerok tuli ditambah limaning ya iya ditanduri maning alisnya kayak durung be dioyos dalam maning malisku. Nah iya alisnya dicukuri gini deh ya paes-paes ya sebenernya makan gue sampean ya kadang-kadang sing wadone kayak salah kapra maning ya. Nah iya wong lanang upai duit nyah sing wadon ya boro-boro dangdan ini mau kepoko pada dangdan makan pengajian ki. Ya bo senung umah mau boro-boro dangdan ki narap makan pengajian ki wak kudung papat dijejer kin ki. Selap kudung kin tinggo parang piring wah ora pas ora matching aja kalau kelambine ya iya ganti maning geletak kudungnya kuning tinggo wah kudung kuning pantes kalah kuningnya gak berisi aja nenggone sing kuningnya kalah ya kudung papat dijejer ya kenapa ya karena saking pengen tampil hebat bahkan meng coba sehingga ayune sampean cantike sampean wangine sampean hanya untuk orang lain di dalam kehidupan aja mekonon bu. Nah iya coba bakal ning umah dangdan kun mau bakal ning umah boro-boro dangdan pating kesuwel. Nah iya ya kayak sing lanange maning are sing kanak-kanak medhi alam rabi dewek ngorilok di alam-alam sing dipuja-puja sing dianu-anu sing tampil ning Facebook hari ning Facebook mawah permainan kamera angka kok si bakal dipotong Facebook mengelop woy di paru-paru kimpon yang bergidikan gitu kok. Nah iya pemanin kamera-kamera zaman modern ya nyonggak kamera zaman modern kan raih sama dublesake bisa jadi ngelorop subhanallah bocah irang gotong tempo dipotong waning kebiaka sakane buaya ketemuan kendi bocah iki lho kenapa waktu ning gambar Facebook mempening ngosi buaya ketemu idi keder ya ngomakane jadi pembelajarane eling percaya yakin maring Allah subhanahu
wa ta'ala dari zamane kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saat itu sistematika kekafiran, sistematika kemusyrikan itu terbantahkan dengan akidah-akidah ajaran agama Islam. Karena wong Islam kandas ini dibe ketemu. Ya, seorang ahli matematik, ya kanda tentang Allah Subhanahu wa taala, ya beli angel. Ya kenapa? Karena dalam keilmuan matematik semua bilangan itu berawal dari satu. Arep loro, arepan telu, arepan papat, arepan lima, itu hanya cabang dari satu. Omongan iya iya. Siji, awale kan siji, bisane ana loro awite sing siji, bisane ana telu awite sing siji, bisane ana seber ha 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 ha. Ya kan wis angel ngetunge bak berhahaha ge. Iya wis angel ngetunge sapira bae angka pasti awale sing angka siji. Jadi kabeh ku hanya sekedar cabang. Wah. Oh mako nun ya iya begitulah memahami. Ya dengan apa pemahamannya adalah dengan rasa. Kenapa? Karena nanti ketika engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang dikatakan ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara, kalamullah itu bila sautin bila harfin. Omongane Gusti Allah ku laka suarane langka hurufe. Jadi anane bahasa huruf itu dari mana? Dari kita manusia. Jadi yang namanya bahasa juga termasuknya ke dalam budaya. Makanya iloke lucu, wak. Jangan campur adukan agama karo budaya. Bahkan agama beli dicampur karo budaya. Bagaimana kamu bisa menyampaikan agama? Loh kenapa? Karena bahasa itu adalah budaya. Jelas? Bahkan bahasa ini Gusti Allah ya. Bahkan Gusti Allah mau bila sautin bila harfin. Kone bisa paham ya kan? Kalau kamu dekat dengan Allah, kamu akan paham dengan bahasa Allah. Kalau bahasanya makhluk sih orang ngomong orang ngumik bisa paham je. Contoh aja kan, contoh. Sampian dari wong tani biasa nenanduran, ya. Nah, sampian nandur ceplik nih ngarep rumah, cepliknya wis gede. Bareng cepliknya wis gede, jagate panas. Begitu posisi jagat panas klempuyo, alum ceplik ki. Kudu diapa kenapa? Kudu di. Kenang apa kudu disiram? Karena garing, karena butuh banyu. Ceplik ngomong beli anak suaranya beli anak hurufnya beli kok bisa ngerti sampian ya kaya-kaya contoh bila sautin bila harfin tuh modelnya kayang kayang kok dengan situasi dan kondisi kamu akan bisa membaca. Oh berarti Allah memerintahkan saya demikian. Syaratnya kudu anak guru sing nungtun sampian. Makanya begitu sampian tapan di tengah-tengah kuburan terus blokodok wey karsi cung bagi si lelubara saking tapan amas duduk pangeran kiwa jin. Makanya hati-hati ketika sudah memasuki alam tauhid, ya Allah tidak akan pernah memerintah bisautin au biharfin. Baka perintah yang ngiyong-ngiyong ana suarane siraku dumekenen los cung sirak tutugakon lakune ngulon-ngulon parane benjang nalikane saliramu ketemu karo wiwitan randukan jejer loro berarti kun kublok sawah. Ya iya, ya kenapa? Karena orang-orang kita juga banyak yang terjebak dalam dunia. Dunia itu maunya jadi santri apa mendi-mendi orang akhirnya hilang kesantri kesantriannya. Kenapa? Karena hati-hati setan juga selalu goda kulak lan panjenengan sami. Supaya apa? Supaya gagal ngandel, gagal percaya, gagal yakin karo Allah Subhanahu wa taala. Ya terus ya makanya kudu paham ya tentang jejak rekam jejak daripada setan. Kadang-kadang kita menuso, oh setan itu adalah musuh kita, kita harus lawan. Kalau kamu mau melawan musuh ya minimal kamu harus tahu trik-triknya musuh itu apa, ya kan? Ya iya, trik-triknya setan ki apa? Kadang-kadang memusuhan karo setan, beli weru setannya ki, sifatnya kayang kayang apa? Bahkan setan bisa mencala putra, mencala putri, bisa ngongkon katone bagus padahal lagi jeblos
jeblosakan bisa ngeret di dalam kejahatan tapi beli kerasa yen kunku kejahatan aja maning kunting kate kiai-kiai panyindangan wa ning cerita kitab gahana pendeta arane Barseso kan gaya enggak iya si Barseso kiwa saktine subhanallah muride bae 700 kewis bisa mabur muride yang panyindangan kan guru ebe keturung bisa mabur paling bisa kabur konenek lah iya dia bakal Barseso muride bae 700 bisa mabur tapi iblis ngodane karo apa beli karo apa apa wah malah iblis meluan sholat malah iblis meluan ngembul ding masjid makanya hati-hati waning masjid gak ake iblis iloke nah iya sing karagorok ayo getot mene kongkon apa kongkon pada tukaran ya siapa ya iblis kunku makanya waktu pendesa bersisokat selingkap kena ngapa karena iblisnya kiba subhanallah ngalakakan tahajudnya Barseso ngalakakan wiridane Barseso baka sholat tahajud baka sholat taubat Allahu Akbar banyu matanya kecelak wah bahkan jaluk pangapuran yang Gusti Allah sampai tumrotos banyu bata sajadah teles kabe yang penyindangan ngejekang bahkan tes maghrib gu sampai ngocos dudu banyu mata iler di kamar nah iya pada waktu iblis mbaturi Barseso subhanallah wa bahkan jaluk pangapuran Gusti Allah sampai tumrotos banyu mata nih ngenes akhirnya Barseso takjub ya Allah hebat temen wongki kita sing santri ini wis hebat durung bisa bakal sholat bari nangis bahkan jaluk pangapura bari nangis akhirnya Barseso takon ning iblis kan syekh punten napa sampean ku hebat temen bahkan jaluk pangapura Gusti Allah sampai tumrotos ncang buruk anak kita Barseso hari ning kono menjaluk pangapura beli bisa nangis ning kono kan ora duwe dosa singawi cilik ning kono ngajari para santri singawi cilik ning kono didik para santri bareng kita Barseso bengene wong karepe dhewe mabok bae main lembuk bae ya jarak ini ki akhirnya begitu kita tobat ki Barseso kelingan karo dosa-dosane kita zaman semana lagi masih karepe dhewe njenguk ning tuang pindangan bae kita ki ya jarak iblis sedang bakal sampean pengen tobat ya kayak kita slong lakonan dosa dikit sakaneka supaya apa? Supaya tobatnya temenan ya apa aja dosa nih ya mateni wong tak wah ya mateni wong aja belai jiryang nih ya wis bakal beli mateni wong zina wah zina mau ya bahaya kok nenek rabinya kita yang ngamuk mabok lah yakin ya kaya makin ya rada mending ya kini ya ya pikirannya Barseso akhirnya nanti yo mana tuang jorakannya ya iya sekarang ada pom bensin kah ay gemu yuk wah ya ilok mana di kaki berarti gini iya iya akhirnya Barseso dia anggap milih yang paling ringan akhirnya cek minumannya gas ya beli udah bakal wong inung kan laka warga maning nambah durung pagat kita nih ada tambah maning sebotol maning jore ya iya babar sesuai itu mulai ini selayak seloyok ya kan begitu dalam posisi selayak seloyok ya si pelayannya kilakine mangkat mungkari anaknya bae akhirnya jari iblis Barseso ikut tanggung je lakine wis urusan kita lakine mah akhirnya pelayane dijragal diperkosa begitu emboke diperkosa anake tangi sasai Barseso anake wong wadone tangi akhirnya cegolok les kukut dua tiga dosa sekaligus dilakukan dalam satu malam makane singaran dosa ku ajen deleng ringane ora apa-apa nyicipi apane maning
Ya kita memain ke juara main ya kang mung jejegi be ya pada boi. Ngora main jejegi. Ya ora ja kang ora jejegi ora apa. Kita maka derga nyorok je macok je sing guriku. Yo kadang-kadang sing mulia ke sing macok wa. Masa aja kang sok. Enggak apa. Ari wong macok mah ora mikiri bayar, ora mikiri pasang. Bakal sing ditonggonane kartu ne bagus ya kekukut gabe. Sing oli siapa sing macok. Sing main ne batingi lo kayak mesorogane wong dikukut gabe ning bocah macok ti ya. Aduh sing ngerasa macok ke cijek itu jekun mohon. Nah iya makanya besar ataupun kecil sekali dosa ya tetaplah dosa. Makanya jangan pernah menyepelekan dosa. Tapi itulah gaya iblis sampai tekan Barseso kejeblos. Wah. Oh kira karena kejeblosnya Barseso ya wis memperkosa wis lagi mabok mateni bocah cilik pisan. Akhirnya karena lanangi teka bliwaning lawan Barseso wong sadesa kruduk dipekpok. Wah. Si Barseso ki masuk kepak kepok yo glecer nuis kari cekap dia kan warna di dalam kisah sakaratul maut ning nalikane wong sakaratul maut ngelingi ngelak pisan iblis tak kanawani Barseso ke nginung mah asal sira nyembah kita tepai banyu nginung Barseso kiai wa godeg beli baka beli mati sira. Lamun mati sirane durung sempat tobat mau entes mabok kah entes zina kah neraka sira. Wis mene nyembah kita bae jare iblis akhire. Ya kan dalam kisah ternyata di akhir hayatnya menjadi suul khotimah. Makanya kiai-kiai aja belaka bukat kaya Barseso. Ya iloke kan kaya konon petang-tang petendang kapir sirama golongan mung kepet neraka kak durung tentu. Makane kudu hati hati dan tipu daya iblis we canggih-canggih. Wah tipu dayane iblisku. Iblis tekani modele para kiai para santri mangsa ngaran awan-anan mabok. Sok iblis tekani kang jaki mabok yuk gelembli mangsa beli aram ya. Nah, iya diajak maning ning kiai marak ning kiai main juga beli dia kan. Kenapa? Karena para kiai itu tahu judi itu haram, para kiai tahu minuman keras itu haram. Tapi apakah iblis datang kepada para kiai itu menawarkan keharaman? Tidak. Wah. Malah iblis teka ning kiai bari bebisik sirak wis hebat mimpin masjid ki wis top alangkah bagusnya supaya panyindangan kului hebat maning sok gawia masjid maning nurut beli. Ini jihad sabilillah akhirnya gawe masjid maning perangsane kebaikan justru itu memecah belah kehidupan umat. Akhirnya masjid kalau masjid saingan speaker ya depan-depan akhirnya rebutan jamaah mentok-mentok ya paling tekan poyok-poyokan mbayang masjid kono makia ini ora petak inilah itulah ya kan singgih nenek yang bales mani akhirnya sadawan-dawan masjid poyok-poyok. Itu cara iblis. Hati-hati, Pak. Ya, sing tingkat rendah ya iblisnya tingkat rendahan maning ngene iki. Sing tingkat tinggi ya kelasnya gak dhuwur. Dhuwur maning maka perlu jaga-jaga di dalam kehidupan. Ya. Jadi kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya menghancurkan berhala fisik tapi juga menghancurkan berhala non fisik. Apa yang non fisiknya adalah pemikiran manusia sehingga Allah manusia bisa mencari Allah dari sisi manapun ya kan. Ya belajar menggambar bisa menemukan Allah dari mana aja kan. Gambar sebagus apapun itu pasti akan dimulai dari satu titik dan titik-titik itu akan disambung maka menjadilah sebuah gambar.
ya kan, ngeleng pelem, ya kan, mangan pelem, sawise mangan peloke di ditandur, akhirnya peloke cukul geratak lawas, limang tahun pelemnya kembang. Begitu kembang-kembang uwo maning, begitu pelem iku uwo, anak peloke beli pelok endi gini, pelok mau sing dipendem apa pelok anyar. Begitu pelemnya anak satu, peloknya anak pira anak satu, pelok sing endi maning gini sampai atusan gini. Nah iya, makanya apa? Makanya analogi ketauhi dan nalikan ya kulak lantanja dengan sami belajar ngandel, belajar percaya, belajar yakin maring Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ingkono kulak lantanja dengan sami bakal ketemu karo dalane. Nah sebenarnya ora angel ketika kulak lantanja dengan sami duwe guru pembimbing. Siapa sing arep nuntun kulak lantanja dengan sami? Mengdalane Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ning waya lebab babkian ning kene wong sering ngomong akan man ta'ala ilman, man ta'alama ilman bi ghairi syaikhin fa syaikhuhu asyaiton. Ketika sudah masuk ke dalam ranah kepercayaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi bakal belajar fikih, belajar apa ya silakan dari buku mana manapun, tapi bakal belajar wis mulai wiridan, mulai tapaning tempat-tempat kan aneh, tempat-tempat kan angker. Anda harus mempunyai seorang guru pembimbing, Anda harus mencari seorang mursyid yang nanti akan menunjukkan dalane kulak lan panjenengan sami nuju dalane Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kelahirannya Kanjeng Nabi menghancurkan sistematika kekufuran. Di samping menghancurkan berhala fisik, juga menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalam pemikiran manusia. Ya, makanya ning kono ketika jawab ya analogine enggak akal bae Kanjeng Nabi. Ya. Sampeyan beli pada nurut Gusti Allah. Ya Kanjeng Nabi kan jawab, lamun sampeyan. Ya. Wong pada kafir kabeki, lamun sampean jeduwe bujang. Waktu kun mah ning zamane Kanjeng Nabi mah dudu bujang sih arane budak. Lamun duwe budak menggawene ning sampean, sing ngempani sampean, bakal lara sing ngobati sampean, mung bakal menggaweki hasilnya kanggo dewek jilek, dewek bahkan sering dingekaken ning wong sejen majikane ora uli apa-apa. Priwen kaya-kaya sampean sing dadi majikan ki. Dieman tadi pecat. Dieman tadi pecat. Lemah suci jangan. Ya kula lan panjenengan sami karo Gusti Allah. Jebra lahir ning alam dunya sing modali Gusti Allah, sing rejekeni Gusti Allah, sing upahi segala-gala Gusti Allah, yang memberikan fasilitas Gusti Allah, tapi seringkali kula lan panjenengan sami beli ngakui ning kekuasaane Gusti Allah. Buktine yang buktine kita sugi semono konang kita ne mulai solo. Nggih mboten. Nggih mboten. Ya iya bakal solot-solotan mawa masih solot gabung kuli pasir. Beli sugi-sugi. Menggawe sing ngawit esuk sampai tekan sore. Loh kenapa bisa sugi? Karena dikersani Gusti Allah kongkon sugi. Yang pada akhirnya masih kuasa ki Gusti Allah. Maulahan jungkel malik bakal jari Gusti boleh melarat, melarat mangsa burung. Kok mau konon jaka yang terus priwet? Sing ngarane sugi melarat iku rezeki saking Gusti Allah. Sing ngatur Gusti Allah. Bakal sampeyan aran dadi wong sugi orang elora apa telung dina gak bisa dadi wong sugi, bahkan sukiki bisa jadi wong sugi. Kok bengi bisa jadi wong sugi? Bisa, bisa, asal ngimpi aja lebah sugi-sugi. Nah iya, maka ajarannya Kanjeng Nabi memusnahkan kekufuran pada waktu zamannya sampai hari ini. Makanya wong pin panyindangan semene ado sing mekae tapi ngandel percaya maring Allah subhanahu wa ta'ala. Makane maulidun kana fi tali'il kufri wabalun alaihim wa waba. Terus wa tawalat busral hawati fi angkad wulidal mustafa wa haqqal hana. Wa tawalat, terus berdatangan, berjubel-jubel, ngantri apa al hawatif. Hawatifku apa? Suara tanpa rupa.
bakal khawatir ku suara tanpa rupa. Lamun sekin telepon, telepon HP. Oh, al-hatif. Makanya bahasa Arab telepon ku al-hatif. Makanya yang kena ini al-hawatif. Pada waktu gun suara tanpa rupa bertebaran menyebarkan kabar gembira akan lahirnya seorang nabi akhiruz zaman al-mustafa akan dipilih ning Gusti Allah wa haqqul hana. Pasti manusia bakal meluan ning nabi kian bakal uripe aman damai dan tentram. Ya bahkan ning bahasa sejene si jekang bahasa sejene mas sa'da abdun qad tamalla wanjala anhul hazin. Sam'da abdun maka banget bagja al-abdu sopo kaula qad tamala kaya dene kang wis dicita-cita akan wanjala anhul hazin maka bakal ilang kabeh rasa kesedihan. Kenapa? Karena sudah mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya begitu peragakuan hadza wa qad istahsanal qiyama inda dzikri maulidihi syarifi a'immatun dawu riwayatil wa rawiya hadza ki kabekin qad istahsanal qiyam bagus bakang wajakin ki bari ngadeg kaya mau ka inda dzikri maulidihi syarif nalika nyebut kelahirane kanjeng kanjeng nabi asy-syarif kang mulia. Oh jadi kudu ngadeg jane siapa? Lawu riwayatew warawiyah dari golongan ahli-ahli yang meriwayatkan hal hal itu. Makanya begitu ya Nabi salam ngadeg kabe wa ajak osi dikongkong mun mabawa ladat sallallahu alaihi wasallam nuro ya ta'ala la usana masin dong wah kebokong kene mahalul kiam daukul gulodok aduh. Ya begitu fawaladatu sallallahu alaihi wasallam maka kanjeng nabi lahir kita nih tangi ngapa bangga menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadza wa qad istahsanal qiyama inda dzikri maulidihi syarif a'immatun dzawu riwayatin wa rawiya tras fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marma fatuba maka temen bagja liman kana ing sapa wonge ta'zimuhu kang ngagungaken kanjeng nabi ghayata maramihi tujuan saking cita-citane wa marma dan akhir dari sebuah tujuan. Maksudnya nah, maksudnya jekang bahagialah orang yang menjadikan inspirasi hidupnya adalah bagaimana mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang kita lakukan hendaklah hanya untuk mengagungkan Rasulullah. Jangan pernah membicarakan diri diri kita. Jadi kita ngaji untuk apa? Untuk menyebarkan syariat Rasulullah, untuk menyebarkan syariat kanjeng kanjeng nabi. Supaya apa? Supaya masyarakat paham tentang ajaran agama Islam. Kenapa? Karena di akhir-akhir zaman nanti Rasul sudah mengatakan sayati ala ummati zaman la yabqa minal qur'ani illa wa la yabqa minal islami illa ismu wa la minal qur'ani illa rasmu wa masajidahum tahiratun kharibu minal huda. Saya di jari kanjeng nabi bakal teka ning salah sawijining zaman umat ison kang endi layab kominal islami illa ismu islam wis oranana kecuali mung arane bae mundi jekan orang ning endi orang ning di islam kari arane bae arane Muhammad kelakuannya ya beli kaya Muhammad islam islam jadi lengkap tebene mung kari arane bae diarani Islam tapi tingkah lakune dudu kaya wong Islam. Islam kabeh, Islam kabeh tapi tukaran bae dadi layab qominal islami illa ismu. Islame langka mungkari arane bae. Wala minal qur'ani illa rasmu. Qur'ane ga langka mungkari tulisane bae. Ake wong bisa maca Al-Qur'an, ake wong bisa nerjemahkan Al-Qur'an, ake wong pintar baca Al-Qur'an cuma hanya sekedar membaca tapi tidak pernah mempraktekannya di dalam
kehidupan. Wa masajidahum fakhiratun khairu wa kharibum minal huda. Masjid bagus-bagus, menjulang tinggi, menarane hebat-hebat. Oh, kesamber angin jadi kamah. Anda menara mau samber-samberan beli kita makin ke. Ya wa masajidahum fakhiratun. Masjid hebat-hebat, masjid dibangun megah-megah, bagus-bagus. Kharibum minal huda, tapi kosong, tidak ada orang yang memberikan petunjuk di dalamnya. Kenapa? Karena masjid hanya sekedar tempat sholat. Wong turun ning kono bloli, wong kandan ning kono bloli. Sampai tepang ditulis ning masjid dilarang tidur di dalam masjid. Ya akhirnya ya sepi masjid. Mau hanya sekedar tangguh tempat selfie, jeprat jepret jeprat jepret ning ngadepan masjid. Wah ya sembahyang masih ake wong sing fotone wak karo sing sembahyange aja nyebut dilarang nyebut arang iki wak. Ya iya kita kan menara langsung nyebut di kemang bloli kaya kononku. Ya iya wa masajidahum fakhiratun kharibu minal minal huda. Masjid mah bagus-bagus pak duwur-duwur pak onjo tapi tidak memberikan petunjuk kepada masyarakat, tapi tidak memberikan kenyamanan kepada masyarakat, tapi tidak memberikan keadiman kepada masyarakat, malah mengadu domba kehidupan masyarakat. Itu tanda akhirnya zaman. Subhanallah, bahkan Nabi Dawuh Maliin dalam salah satu melini pun hadis saya ti ala ummati zaman la yubali kaifa akhadal mal amin halalin amin haramin. Bakal tekan yang salah sawijining zaman umat ingsun jare kanjeng Nabi la yubali kaifa akhadal mal, orang urusi riwen kita bakal oli dunia, apakah kita oli sing dalan kang halal atau oli sing dalan kang haram. Uwis apa bae dilegi kabeh, akhirnya dadi manusa wal-wal kedual, ora ula ora kadal, ora ganjel ora cengkal, ora ceplek ora sendal, ora watu ora trengkal, bahkan manjing weteng munine Allah. Dadi ini manusa plok-plok caplok, ora ula ora kodok, ora kelapa ora batok, bakal ngebolongan jadi makane. Ya alhamdulillah kulalan panjenengan sambil bengikian masih kelingan karo kelahirannya kanjeng Nabi. Makane didawakan mayuridillahu bihi khair yufaqihu fiddin, samangsane Gusti Allah ndadekaken sampeyan ki dadi wong baik. Apa yufaqihu fiddin, kaligane sampeyan seneng ngaji, kaligane sampeyan seneng salat. Alhamdulillah yufaqihu fiddin. Wih, termasuk panjindangan ki gambaran hebat teh wah. Warna pemasiake wong pengen dadi wong bener buktine. Oh, sampai tokang tanggul-tanggul wong ngaji ki. Kinki sing katone wak durung sing nyusupe makin ki. Iya. Nah iya, kenapa? Karena ketika Allah pengen menjadikan sampian ini orang baik, maka kamu berkeinginan untuk belajar agama Allah Subhanahu, baik secara terang-terangan maupun sembunyi. Dan tugasnya Ustaz deh, tugasmu adalah mengajarkan, tugasmu adalah mendidik. Biarkan Allah yang akan membayar semuanya. Ngonon Kang Jaki bari aja sesek baik kok. Di kemodok ditakoni santri yang nanti laka santri yang kita mah terus ditarikan narikan meneng apa ejor nangku gak pegel dewek gua ngomong mah. Nah iya kayak kita nih dewek ngaji jangan teman-teman limang tahun luwi pondok beli dadi-dadi ya indah rasun kita mah. Ya iya ya kenapa ya mungkin sarang hurukannya kita nih masyarakat modelnya kayang kenen. Ya apa tidak pernah berpikir untuk membuat pondok? Saya sudah berpikir untuk karena itu. Tapi ya priwen, kader duwe ini Gusti Allah. Sawah beli gablek, karang beli gablek. Arep gawe ning karange sapa? Iya. Wong karang huri kan jelega elega gawe ndek wa kaji kana wadu duwe ndek kita. Kang Jaki mah digawe pe digawe ndek sapa? Sungkune maning. Main gawe-gawe bae sun. Ya iya ada kepikiran untuk bikin, saya pengen bikin pondok pesantren, tapi ketika saya belum mampu untuk membuat pondok pesantren, maka saya jadikan ini adalah pesantren kehidupan saya.
Ini adalah ladang saya untuk mendidik masyarakat. Kemana? Kembali ke ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada kepercayaan, keyakinan bahwasanya semua yang mengatur kehidupan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Wahakol hana, bener-bener tentrem pikirannya sampian. Kapan? Ketika engkau menyatakan semua sudah diatur oleh Allah. Walaupun kita berpijak di bumi yang sama, tapi menjalani garis takdir yang berbeda, maka kamu tidak akan pernah benci dengan siapapun. Kenapa? Karena dia sedang menjalani garis takdirnya, aku sedang menjalani garis takdirku. Sehingga kita berjalan di bumi yang sama, tapi di atas garis takdir yang berbeda. Makanya dalam setiap pikiran manusia itu mempunyai Tuhannya masing-masing. Maka jangan samakan Tuhanmu dengan Tuhanku. Ya Tuhannya kita Allah, ya pada arane bae. Nah, di lokasi sampian kan Gusti Allah kesing kena diatur, sing apa jare kita bakal beli bisa diatur ya disewoti Gusti Allah. Ya beli. Halo. Masa aja kan kita nyewoti Gusti Allah. Lah beli ngerasa. Apa kudu dibuka maning? Ya kita jore ilok nyewoti Gusti Allah. Lah, oke. Okay. Begitu sampean tas tandur terus diobati rogoge bagus kabe lo kenang banjir sahetar kukut kabe wah. Begitu tekan rumah ngileb lawang biasanya lon-lonan burung ngana wong wadong ngomong baik lagi nyewoti siapa di kaki. Halo, sadar atau tidak sadar? Mbu sering-seringe Gusti Allah disentak-sentak ndikaku. Untung Gusti Allah Rahman Rahim, lamun pogalan kremek dikaki wa ukuran deka. Lah iya, wong ngadep karo Gusti Allah, arepan salat, sajadah digelar rata. Wayang gelar sajadah, sajadahe miring. Benerane ki karo tangan tadi pancal karo sikil wa. Jujur yang nang wong jujure wong kene ki Kang Jaki. Maksudnya kan sajadahmu itu adalah pintu engkau akan menghadap Allah Subhanahu. Sampai yang anak tamu ngedoget duduk karo tangan karo sikil pop 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 kiang beli namunane wa. Sajadah dangdanane karo so, Allah arepan Allah Akbar sajadah miring beli kan deluk dikit kan ora pancal bae karo sikil konon kan. Iya, nah, iya lebanti sopan santune karo Gusti Allah. Waya sembahyang waya wiridan beli mangkat mang masjid akhirnya sholatnya ning ngumah weru jaga kake lambuk riwin supaya rada khusu ya gonaha kan nyulet obat lambuk dikit kah detingkatnya sampian ku begitu Allah Akbar masih dirubung wak ning lambuk kok beda karo para nabi karo para wali begitu Allah Akbar akeh lamuk cekat cekit cekat enak beli nyulet obat lamuk sakaneka. Kadang-kadang dalam hal-hal sepele saja kita tidak pernah memikirkan ke arah itu. Priwen carane salat sing khusyuk aja pengene bae buktikan dulu kira-kira sujude anteng priwen carane ya sajadah disemprot karo sing wangi. Kenapa? Karena kecenderungan cungure kulak lan panjenengan sami betah bakal ngambung wawah mewangian tapi bakal sajadah apek belek suwe beli sujude pak pil kloyong bae kemajare meyak ya kenapa sesek ambekane kena ngapa sajadah mambu apek. Halo, halo. Enceng rata semprotan kah sajadahku? Oh, nyemprotnya karo bekon. Nah iya dipahi bawa wawangian supaya sujudnya rada betah, ya kan? Ake lamuk anyulet obat lamuk. Kadang-kadang ake lamuk ya wis cinta kan bergodaan double 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 apa nih maning? Muskaruan lagi lah kalamuk bebakas sholat ya pikiran ngambiang 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 sing mau ne ora ketemu begitu Allah Akbar lah kunci kening kono kita naruh kah ya ya iya suara sapa ora sapa wak ngusah aja beli ngaku maning
bakal semula ya Allah Akbar kelingan susukan luwi bet ada luwi kita enggak masusukan kah lengargane semono kun semono duite semono susuke semono salah berarti bocah warungan kan. Iya jadi lagi sembahyang ngemikiri di balik nablir yang susukan ki ya ya iya makanya belajarnya setitik setitik ayo ditumanakan dikit sholate subuhe berja ma'a zuhure berja ma'a asare berja ma'a nalikane masyarakate padak yang berjamaah masyarakate guyub alhamdulillah akhirnya butuh apa-apa beli kengelan ya mau anak akan muludan berapa danyanya 26 juta waduh wah, mantep banget sisa 10 juta alhamdulillah aku bisa jadi kas masjid ya nambahi mau golongan marawis gilerui keren maningka ya ya alhamdulillah wah sambutannya lanang karo wadon sesuai karo pawakane sing lanange gede suarane antep ya kan mantep wah kita dukung sing lanang mau ka suarane boleh ka ya ya lamun dadi MC wis dadi lah cijeng MC jaya sementara MC dikit wah kula kepengen ku MC dikit ya ya ning pengajian-pengajian mun mang MC-ne ngorgan dikit pengajian dikit oh suarane kan antep coba dilatih Kang Jake kongkon belajar pidato. Kenapa? Ini ada titik-titik bakat. Kadang-kadang kita tidak bisa memperdulikan. Lo kenapa? Karena si ngarane ceramah makinin ki bakat. Pintera. Bakal beli bakat, membeli dadi. Kula duwe guru. Bakal ngaji bari dodok ki. Seminggu beli perangkat kandak ki. Ngondok akan selembar kitab ki. Tapi bakal kongkon ceramah ning panggung. Muntur. Waktu din. Sirabai mana aja. Eh kia yonah. Wes beli bisa. Kenapa? Karena masing-masing punya keahlian dewek-dewek, sing pinter, sing hebat durung tentu bisa ceramah, ya kan? Nah iya no. Jadi masing-masing duwe kelebihan dewek-dewek kayak Kang Zaki, binakian bila perlu tingkatakan tadi pesantren, amin ya rabbal alamin supaya apa? Berkembang pendidikan ajaran agama ning desa nekulak lan panjenengan sami ketika pendidikan agama ini berkembang akhlaknya mulai terperbaharui makanya untuk menghancurkan kebodohan bukan membunuh orang-orang yang bodoh tapi jadikan anak-anak mereka jangan sampai menjadi orang yang bodoh maka dengan sendirinya kenapa sih cekan? Kader gasing tua-tua madela maningkan kak ya jadi sing diurusi generasi-generasi muda makanya syubbanul yaum rijalul God. Pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Kalau kamu ingin tahu bagaimana pindangan yang akan datang, lihat para pemudanya. Ketika pemudanya model-model kayak Kenen, insya Allah penyindangan wetan bisa jadi akan mercusuar yang dilirik oleh semua orang dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Mus menengah wa pragat wa muhayange ipragat wa yai ngatilil maning ginki. Ya wa ya atirillahu ma qabrahul karim bi arfin syadiyyin min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik nah, begitu atiril ki berjanji masih ning tangan tapi pindah masih ning tangan tapi pindah pindah ngali wong ya wis ora wa kitane wayahe pindah konen bleh kok ngundang maning konen yang ngundang maning yang kok wayahe wabaroza sawise wabaroza wadoharo ya iya tekan seperangkatnya berjanji oh li limang tahun maning wah jadwal mulutan ki ya iya kalau pintan daud tekan wa muhai yang kasyam si mingka mundi wasfarat anhu laylatun gharra laylatul maulidil ladika naliddini sururum biyaumihi wasdiha yauma nalat bi wad'ihi ibnatu wa bimil fakhari malam tanalhun nisa terus sampai prakat prakat kan mau kah ya wis alhamdulillah atiri wis diwaca wis berarti wayahe opar alhamdulillah dadi yang kowe barojane disambung maning bakal waya ana wong muludan
maning amin ya robbal alamin. Saking arep mekaten monggo kula lantan jenengan sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadin ya wa ala kulli niyatin shaliha wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ul lillahi lahumul fatiha. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة الرسول الأجمعين والحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرين حمدا نعيمين حمدا يوافي نعم ويكافي مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعونا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمنتن mawon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.